Assalamualaikum. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Stay. I love you. Assalamualaikum semua. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kali ini Mama berkesempatan untuk mengunjungi Pantai Losari. Pantai Losari ini merupakan salah satu ikon Kota Makassar loh, dan merupakan salah satu tempat yang harus kita kunjungi kalau kita ke Makassar. Pantai Losari ini adalah sebuah pantai yang terletak di barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi, pantai ini menjadi tempat bagi masyarakat Makassar untuk menghabiskan waktu pagi, sore, dan malam hari untuk menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Jadi buat semua yang dari luar Makassar nggak perlu khawatir, karena Pantai Losari ini mudah ditemukan dan mudah dijangkau juga nih. Dan di sekitaran Pantai Losari ini banyak penginapan dari hotel bintang 5 sampai hotel-hotel budget yang murah meriah. Nah, yang paling menarik dan bikin mata mama takjub adalah masjid di tengah laut nih, yaitu namanya Masjid 99 Kubah. Masjid yang modelnya unik, dan ternyata yang mendesain ini adalah Bapak Ridwan Kamil. Wah, keren ya. Dan sesuai dengan namanya, Masjid 99 Kubah dengan warna yang benar-benar bikin mata kita nggak beralih pandangan ini ternyata menghabiskan budget kurang lebih 176 miliar. Wow. Dan ternyata besar kapasitas masjid ini adalah kurang lebih 10.000 orang bisa di sini nih. Nah, ini juga salah satu spot foto favorit wisatawan nih. Jadi banyak yang foto di tengah-tengah antara tulisan pantai dan Losari. Nah, ini juga ada nih yang menarik pandangan Mama. Jadi di sini ada yang namanya Aksara Bugis. Di sini tulisannya tuh menarik banget, dan spot buat spot foto tuh kece banget nih. Nah,
Nah, ini juga ada yang menarik nih. Kalau kita di Jakarta namanya Transjakarta. Nah, kalau di Makassar ada namanya Metro Makassar. Gitu aja nih info dari Mama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semuanya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar tambah semangat nih bikin videonya. Dadah. Assalamualaikum.